Mengapa sekolah vokasi UGM tidak lagi membuka D3? Ketika semua prodi D3 berubah menjadi D4. D4 seperti apa yang harus kita desain? D4 itu tidak akan mencetak tenaga operator atau teknisi. D4 itu mencetak kreator dan inovator. Praktisi. Perekayasa teknologi terapan. Program Sarjana Terapan adalah program studi setara S1 yang menerapkan kurikulum 60% praktek dan 40% teori. Pada semester akhir, mahasiswa akan melakukan kerja magang di industri, baik di dalam maupun di luar negeri. Ketika lulus, lulusan disetarakan lulusan S1. Dan ketika memutuskan untuk studi lanjut, akan melanjutkan ke program studi S2 terapan, baik di dalam maupun juga di luar negeri. Jadi, D4 itu menghasilkan lulusan yang mampu untuk mendesain solusi, mendesain prototype, mendesain produk dalam bentuk yang lebih tangible. Kita terjemahkan ke dalam kurikulum. Mahasiswa D4, syarat lulusnya adalah 1, tentunya menyelesaikan SKS, itu wajib. Nanti mendapatkan ijazah. Yang kedua, mereka harus memiliki sertifikasi kompetensi di bidangnya. Misalnya, welding engineer, product design, rekam medis, dan sebagainya. Sehingga mereka mendapatkan sertifikat kompetensi. Yang ketiga, mereka diwajibkan untuk menghasilkan prototipe dalam bentuk yang tangible. Bisa dalam bentuk benda, tapi juga bisa dalam bentuk sebuah naskah atau kajian atau desain. Dan yang keempat, bahasa Inggris. Kombinasi ini akan menghasilkan lulusan D4 atau sarjana terapan yang unggul. Kita bisa bayangkan, seandainya dari seluruh mahasiswa D4 atau sarjana terapan di Indonesia, 10%-nya saja menghasilkan prototipe yang bisa dipatenkan dan bisa dihilirisasi ke industri atau ke masyarakat. Itu akan menghasilkan produk-produk dalam negeri yang akan semakin kreatif dari tahun ke tahun. Kita akan bisa mengurangi kadar impor produk-produk luar negeri kita apabila mahasiswa D4 itu ditargetkan menghasilkan prototipe setiap tahun dan harus dipatenkan. Taruh kata 10% atau mungkin 20% dari seluruh mahasiswa sarjana terapan atau D4 seluruh Indonesia menghasilkan prototipe yang dapat dipatenkan. Dari prototipe itu juga bisa dipublikasikan di jurnal terapan. Sehingga dosen-dosen di sarjana terapan, mereka akan bisa untuk naik ke profesor. Jadi profesorship mereka itu bukan karena mereka menghasilkan paper, tetapi karena mereka menghasilkan produk yang dipaperkan dan menghasilkan paten, itu yang membuat karakter vokasi ini akan semakin kuat. Ketika mereka mendesain sebuah prototipe, mereka diwajibkan untuk berkolaborasi lintas disiplin dengan mahasiswa di fakultas lain. Mahasiswa S1, S2, S3. Dan ketika sudah mulai berpikir bagaimana nanti mass production-nya atau pembuatan prototipe dalam jumlah yang agak banyak, mahasiswa D1 dan D2 bisa dilibatkan untuk membantu proyek kolaboratif ini. Nah, inilah yang kami desain, yang kita namakan teaching industry. Teaching industry di perguruan tinggi ini menghasilkan banyak sekali prototipe. Langsung kita mulai ya, Mas Lalu. Mohon izin share ini ya, Bu. Monggo, Mas. Tadi dengan moderator, Mas. Mohon perhatian, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Webinar series 2 ini akan kita mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Lalu Indra Permana, narasumber pada webinar siang hari ini. Yang terhormat Ketua Departemen Teknik Elektro dan Informatika Sekolah Vokasi UGM. Yang terhormat moderator webinar siang hari ini, Bapak Cimi Trio Putra, serta yang terhormat Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa peserta webinar series pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa ini. Dan meski harus dilaksanakan secara daring, semoga kita tetap semangat. Acara ini merupakan acara kedua dari serangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Departemen. Dan webinar seri 2 ini mengusung tema Instrumentation Drilling on Geothermal. Nah, sebelum masuk acara ini, kami sampaikan terlebih dahulu acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang keempat penutup. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, kita masuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Kami persilakan kepada Ketua Departemen Teknik Elektro Bapak Dr. Nurrohman Rosid. Kami persilakan. Oke, baik, terima kasih Bu Rahma selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya kita masih dapat bertemu secara daring dalam webinar series yang kali ini yang kedua dengan topik Instrumentation Drilling for Geothermal. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih banyak pada pembicara, Bapak Lalu Hendra Permana Setiawan, selaku teknik di Parama Data Unit, dan juga terima kasih kepada seluruh dosen dan staf Departemen Teknik Elektro dan Informatika yang telah mengatur kegiatan ini, juga peserta webinar sekalian, selamat bergabung dalam webinar ini. Sekali lagi, kita banyak puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, webinar kali ini dengan topik dan pembicara yang mungkin sudah familiar ya dengan kita, terutama PT Parama Data Unit. Ya, sebenarnya PT Parama Data Unit adalah mitra Departemen IT yang sudah cukup lama berkontribusi dalam penguatan kompetensi di bidang drilling services ya. Ini mungkin sekedar informasi juga bahwa kita ada kerjasama dengan PT Parama Data Unit. Insya Allah di semester depan mungkin akan ada bentuk merdeka belajar gitu ya, dengan topik di seputar drilling services. Nah, kali ini kita mengundang Bapak Lalu Hendra untuk memberikan sepotong dari bagian yang besar itu, yaitu terkait dengan instrumentation drilling di geothermal gitu. Harapannya nanti juga bisa memotivasi teman-teman, khususnya dari mahasiswa Departemen Tedi ya, untuk mengenal bagaimana peran keilmuan Departemen Tedi ya, atau bidang ilmu yang dari Tedi pada bidang pemboran, sehingga Anda nanti semua mahasiswa bisa mengetahui dan termotivasi itu. Dan untuk lebih penguatannya lagi, nanti mungkin di semester depan kita tunggu saja untuk Merdeka Belajar terkait dengan topik ini. Tentunya akan kita gelar dalam satu bentuk mata kuliah yang pembicaranya itu dari teman dari PDU dan juga teman-teman dari industri-industri di pemboran. Jadi silahkan kali ini selamat untuk berwebinar. Semoga nanti bisa lebih tercerahkan dan lebih mengenal, sehingga ada suatu manfaat yang bisa kita ambil dan juga motivasi yang bisa kita dapatkan. Saya kira mungkin itu sambutan dari saya. Sekali lagi selamat webinar, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Departemen atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak perlu berpanjang kata, kita masuk ke cara inti, yaitu paparan dari narasumber. Untuk selanjutnya, acara inti ini akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Jimmy Trio Putra. Untuk waktu kami persilahkan kepada Bapak Jimmy. Ih, matur nuwun, Bu Retno. Suara saya sudah masuk ya, Bu Retno ya? Sudah masuk, Pak. Baik. Ih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap Bapak Ibu yang sudah bergabung, Mas dan Mbak, dan para peserta webinar Departemen Teknik Elektro dan Informatika yang kedua ini ya, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang saya hormati narasumber dari PT Parama Data Unit ini Pak Lalu Hendra Permana Setiawan, yang saya hormati Ketua Departemen Teknik Elektro dan Informatika Pak Nur Rahman Rosyid, yang saya hormati Sekretaris Departemen Teknik Elektro dan Informatika Pak Paru Rifki sudah bergabung juga, dan para ketua program studi di lingkungan Departemen Teknik Elektro dan Informatika, dan juga Bapak Ibu dosen ya, dan Bapak Ibu ketenaga kependidikan yang juga sudah bergabung di acara webinar kita ini. Dan yang paling utama, ini bagi para peserta webinar yang saya banggakan. Ini luar biasa sekali ini, antusiasme para peserta webinar di hari Jumat, hampir akhir pekan ini, tapi masih juga menyempatkan untuk menimba ilmu dan nanti bisa berdiskusi langsung terkait dengan panas bumi, terutama di bidang pengeboran. Ya, seperti tadi yang disampaikan bahwa webinar ini kita laksanakan secara sinkron, Bapak Ibu, Mas dan Mbak semuanya. Kita laksanakan live juga, ini menggunakan Zoom dan YouTube, jadi bisa disaksikan atau diikuti juga menggunakan platform ini. Perkenalkan, nama saya Jimmy Trio Putra. Di sini akan memoderatori sesi webinar siang hari ini dengan tema yang menurut saya ini sangat menarik, yaitu terkait dengan instrumentation drilling for geothermal. Siapa yang tidak kenal dengan instrumentasi ya, kalau kita di bidang teknik elektro, dan siapa juga yang tidak kenal saat ini yang namanya panas bumi. Panas bumi atau geothermal. Ya, Bapak Ibu, panas bumi atau geothermal ini digadang-gadang oleh pemerintah. Jadi pemerintah menyatakan bahwa geothermal atau panas bumi ini bisa dimanfaatkan, itu salah satunya bisa menjadi listrik. Malah pemerintah menyatakan bahwa panas bumi itu sumber energi terbarukan yang bisa diubah menjadi listrik itu sangat besar. Bisa mencapai 23,9 gigawatt. Kalau kita bayangkan, kalau nanti memang potensi yang ada di Indonesia itu bisa kita ubah semua menjadi listrik, sampai 23,9 gigawatt itu mungkin bisa melistriki beberapa provinsi yang ada di Indonesia kalau dilihat dari kebutuhan saat ini. Jadi di sini kita nanti dituntut peran sertanya. Di sini saat ini potensinya memang sangat besar, tetapi potensi yang sudah termanfaatkan itu bisa dikatakan sebenarnya belum maksimal, baru berapa persentase. Mungkin nanti Pak Lalu yang akan menjabarkan lebih jauh. Nah, di sini kita punya kesempatan atau punya tantangan bagaimana nanti potensi yang kecil itu nanti akan kita manfaatkan lebih jauh. Nah, salah satunya yang harus dilakukan seperti tema kita saat ini, bagaimana nanti drilling atau ngebor ya. Kalau dalam bahasa ini kita sederhananya ngebor, nanti panas bumi yang ada di inti bumi itu nanti kita manfaatkan, bisa dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Retno dan Pak Rosyid, di tengah-tengah kita sudah ada Pak Lalu. Pak Lalu, apa kabar Pak Lalu? Alhamdulillah, baik Pak. Yeah. Alhamdulillah. Yeah. Ini di Jogja atau sedang di luar Jogja Pak Lalu? Saya lagi di Jakarta, makanya tadi minta waktu 15 menit karena baru selesai sholat Jumat. Oh, nji. Siap. Ya, kalau di Jogja tadi sudah ini ya, lebih cepat Pak Lalu ya. Ya, ini sudah cukup lama juga tidak ketemu Pak Lalu. Mungkin karena pandemi ya. Biasanya Pak Lalu yeah. Ini setiap tahun atau setiap semester genap atau ganjil ya, saya lupa, itu mesti ada di sekolah vokasi. Tapi karena pandemi sudah cukup lama tidak ketemu. Oke. Okay. Nih, saya bacakan CV beliau sedikit. Nama lengkap Pak Lalu Hendra Permana Setiawan, biasa kita panggil Pak Lalu. Beliau adalah lulusan dari Teknik Geologi di UPN Veteran Yogyakarta,
Beliau juga merupakan asesor di sini bidang migas di BNSP. Jadi beliau ini salah satu penguji kalau ada tenaga teknik atau Mas dan Mbak nanti kira-kira ingin mengambil kompetensi di bidang minyak dan gas, mungkin bisa ketemu beliau nanti. Maksudnya mungkin ketika ujian, mungkin beliau yang jadi asesornya. Pengalaman beliau cukup banyak ini di perusahaan pengeboran minyak dan gas. Beliau sudah 8 tahun bekerja, termasuk di bidang geothermal juga, baik onshore maupun offshore. Jadi Pak Lalu ini bisa bekerja di darat dan di air ya Pak Lalu ya. Jadi juga menjadi instruktur di JDS, Jakarta Drilling School. 4 tahun juga sebagai supervisor teknis, juga sebagai leader of R&D, Research and Development, Parama Data Unit. 6 tahun juga pernah bekerja di PT Xlog Sarana Indonesia. Cukup banyak beliau ini, beliau memang sudah sangat mumpuni di bidang pengeboran minyak dan gas maupun di geothermal. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kami berikan nanti waktu sekitar 40 menit Pak Lalu. Nanti kita akan belajar banyak dari Pak Lalu dan nanti setelahnya kita akan ada diskusi terkait dengan tema kita siang ini. Kepada Pak Lalu, kami silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Jimmy dan dosen dan Universitas Akademika Sekolah Vokasi UGM. Ini sebuah kebanggaan yang luar biasa buat saya di sini. Ini yang kali kedua ya yang mengisi webinar. Jadi yang pertama dulu seingat saya itu instrumen tapi secara umum untuk oil and gas and geothermal. Nanti mungkin di penjelasan saya nanti akan kita bisa lihat perbedaannya. Kita akan lihat sedikit. Secara garis besar sebenarnya hampir sama yang digunakan instrumennya. Namun ada sedikit perbedaan, nanti akan saya jabarkan di dalam presentasi saya. Okay. Baiklah, untuk menyikat itu saya langsung saja. Jadi agenda yang akan coba saya paparkan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama mengenai pengertian geothermal, kemudian sistem geothermal itu seperti apa. Berikutnya adalah nanti karakteristik lingkungan pengeboran geothermal, nanti hubungannya dengan instrumen yang perlu kita siapkan pada saat kita melakukan pengeboran. Kemudian berikutnya adalah instrumen pada pengeboran geothermal. Artinya instrumen ini adalah untuk membantu kita dalam hal mengetahui beberapa parameter yang kita butuhkan saat kita drilling. Kemudian untuk efisiensi dan efektivitas drilling itu sendiri, serta nanti untuk keamanan pada saat kita melakukan pengeboran di lokasi geothermal. Nah, yang terakhir adalah diskusi dan tanya jawab. Langsung saja untuk geothermal. Jadi secara istilah dari dua kata ya Pak ya. Jadi dan rekan-rekan sekalian, dari kata geo dan thermal. Geo itu bumi dan thermal itu panas. Jadi geothermal ini adalah salah satu energi yang dihasilkan ya dari aktivitas vulkanisme secara umum ya Pak. Jadi secara umum dari aktivitas vulkanisme, di mana aktivitas ini biasanya telah lama berlangsung. Jadi yang kita jumpai saat ini untuk geothermal system yang yang aktif itu adalah sisa-sisa dari vulkanisme yang telah lampau. Jadi bukan atau jarang kita jumpai di daerah dekat dengan gunung api yang ada saat ini. Seperti itu. Jadi untuk panas bumi ini memang merupakan energi terbarukan yang sangat menarik untuk eksplorasi atau dieksploitasi di kemudian nanti diproduksi. Jadi challenge-nya luar biasa. Kemudian dilihat dari kondisi geografis dan geologis Indonesia sendiri, di mana kita terletak di Ring of Fire, hampir seluruh kepulauan di Indonesia itu terdapat sumber panas bumi. Jadi target pemerintah yang saya tahu di tahun 2025 itu sekitar 7.241 megawatt.
Nah, sedangkan sekarang sekitar kalau nggak salah 2000-an. Jadi masih jauh dari yang harus kita capai seperti itu. Maka dari itu nanti ke depan kita harus benar-benar siap ya secara teknologi, secara sumber daya manusia untuk bisa mencapai target tersebut. Berikutnya adalah ilustrasi ya dari sistem panas bumi. Jadi secara umum hampir sama dengan sistem dari petroleum ya di sistem oil and gas. Jadi di oil and gas pasti di situ ada batuan penudung atau caps rock. Nah, di apa namanya di geothermal juga sama ada caps rocknya. Kemudian ada batuan reservoir di mana di dalam batuan reservoir ini tersimpan uap atau air yang bersifat panas yang nanti kita target pemerintah yang saya tahu di tahun 2025 itu sekitar 7.241 megawatt. Nah, sedangkan sekarang sekitar kalau nggak salah 2000-an. Jadi mohon maaf ada feedback ya. Lanjut. Iya. Sampun Pak, sudah di-mute. Oke, baik Pak. Jadi kembali lagi saya jelaskan, di dalam reservoir ini disitulah tersimpan nanti uap ataupun air panas yang akan kita produksi dan kita gunakan untuk menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Seperti itu. Berikutnya adalah batuan panas atau heat source-nya. Jadi batuan panas ini adalah batuan yang berasal dari magma atau batuan yang hasil dari pembekuan magma tapi masih menyimpan panas. Jadi seperti itu. Nanti suhunya antara 1000 sampai 300 derajat C atau derajat Celsius. Untuk ilustrasinya bisa dilihat di sebelah kiri. Di sini ada semacam kompor, kemudian ada ceret, ya. Secara sederhana di sistemnya seperti ini, sama dengan kalau kita memanaskan air di dalam ceret. Jadi nanti air yang terpanaskan akan menghasilkan uap dan uap ini yang nanti akan keluar sebagai manifestasi kalau secara alami. Jadi bisa sebagai mata air, fumarol dan lain sebagainya. Jadi seperti itu gambarannya. Nanti hubungannya dengan instrumentasi adalah kita harus melihat lingkungannya seperti apa, kemudian karakteristik baik itu fluida, kemudian batuannya seperti apa sehingga nanti penggunaan instrumen yang kita gunakan itu tepat. Jadi seperti itu. Ini juga sama, jadi suhu dari ini lebih ke arah suhunya. Kalau hot rocknya itu antara 1000 sampai 5000 degree C. Kalau yang reservoir itu yang saya tahu yang paling tinggi itu antara 300 sampai 400 degree, 420 degree C. Kemudian yang hot waternya sekitar 220 sampai 240 derajat C seperti itu. Oke, ini adalah sistemnya. Jadi fluida yang nanti akan menghasilkan uap itu bisa berasal dari berbagai macam fluida. Bisa dari fluida magmatik atau sisa pembekuan magma, bisa fluida meteorit, ada fluida meteorik yang berasal dari air hujan misalnya, atau ada fluida-fluida seperti formation fluid, ya, asalnya dari formasi seperti itu. Ini ada dua jenis sistem yang geothermal saat ini klasifikasi yang bisa dilakukan, yaitu yang konvensional atau wet system, kemudian ada yang hot dry rock dry system. Untuk yang konvensional, ini yang banyak kita lakukan saat ini di Indonesia. Jadi memang benar-benar sistemnya secara alami, fluida dari alam, kemudian uap pun juga nanti yang dihasilkan memang terbentuk secara alami. Mungkin pada saat nanti kita pengembangan atau produksi, nanti biasanya akan ditambahkan dengan sumur-sumur injeksi untuk mengurangi atau menghindari terjadinya penurunan permukaan air atau berkurangnya uap ya saat terjadi saat kita melakukan produksi
produksi uap seperti itu. Sedangkan untuk hot dry rock, jadi source dari fluidanya itu berasal dari injeksi langsung ke permukaan seperti itu. Oke, mungkin kalau nanti ada pertanyaan, monggo ditanyakan, mungkin jadi biar lebih tidak terlewatkan maksud saya. Oke, langsung saja, ini juga sama, jadi prosesnya dari proses konveksi dari batuan panas, kemudian terdapat batuan permeable, yaitu batuan-batuan reservoir di mana fluida itu tersimpan. Kemudian ada juga di atasnya adalah batuan impermeable. Umumnya batuan ini, jadi lapisan ini mengandung mineral clay, ya. Jadi mineral clay seperti monmorillonit, ada klorit, seperti itu. Sifatnya dia kedap. Oke, berikutnya ini adalah peta suhu, ya, distribusi suhu di dalam reservoir maupun sampai caps rock. Jadi ada smectite di bagian atas, itu adalah mineral clay atau mineral lempung. Kemudian di bagian bawah dia cenderung terdapat reservoir di mana porositas dan permeabilitasnya itu bisa berasal dari fragmented rock atau batuan yang perpecahan atau rekahan-rekahan, bisa juga berasal dari porositas alami dari batuan seperti itu. Oke, lanjut ke bagian berikutnya adalah karakteristik lingkungan pengeboran geotermal. Jadi bila melihat sistem yang tadi ada sumber panas, batuan reservoir, batuan penudung dan fluida, maka yang terpenting pada saat kita akan drilling geotermal adalah kita harus mengenali posisi atau batas dari masing-masing batuan ini atau sistem ini, ya, batas di mana sumber panas, batuan reservoir, kemudian caps rock dan jenis fluidanya seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting saat drilling nanti kita harus tahu juga karakteristik dari batuan. Jadi untuk geothermal sendiri, batuan yang kita akan drilling, biasa yang kita jumpai adalah batuan-batuan beku, batuan vulkanik, kemudian batuan gunung api, kemudian ada juga batuan metamorf, dan sedikit mungkin batuan sedimen. Di mana karakteristiknya adalah batuan ini cukup keras, ya, getas, karena memang merupakan hasil dari pembekuan, ya, melting, pembekuan, jadi pengelasan dari magma pada saat pembekuan. Banyak mengandung mineral kuarsa dan bersifat abrasif. Jadi banyak terjadi kalau kita drilling di lingkungan geothermal, terjadi abrasi pada mata bor, kemudian pipa-pipa juga sering terjadi abrasi karena banyak mineral kuarsa ataupun batuan yang cukup keras. Nah, ini merupakan sedikit ilustrasi, jadi pembentukan batuan beku tadi. Ada yang terbentuk di bagian dalam secara intrusif, ya. Nanti karakternya adalah mineralnya cukup besar, ya. Kemudian ada yang dekat dengan permukaan, di mana dia membeku secara lebih cepat dibanding dengan yang di bagian intrusif tadi, dan ada yang sistemnya letusan. Dan hampir semuanya nanti kita jumpai pada saat kita drilling di lingkungan geotermal, seperti itu. Jadi penting kita untuk bisa mengenali karakteristik dari batuan-batuan ini, sehingga pada saat kita melakukan pengeboran, kita bisa memilih dengan tepat pahat atau bit yang harus kita gunakan. Kemudian berikutnya adalah parameter yang harus kita gunakan. Ini berbeda dengan kalau kita drilling di atau melakukan pengeboran di oil and gas. Oil and gas batuannya lebih bersifat soft rock, ya, artinya lebih lunak, sehingga cenderung kalau kita drilling bisa lebih cepat dan lebih lebih efektif
seperti itu. Dan penggunaan bit juga bukan tipikal bit yang untuk batuan-batuan yang keras. Berikutnya adalah karakteristik fluida. Berdasarkan komposisi, itu ada tiga jenis fluida. Yang pertama itu air chloride, ya, itu yang umum kita jumpai biasanya di dalam batuan reservoir. Kandungan chloride-nya tinggi, kemudian berasosiasi dengan CO2 dan H2S, ini juga nanti sangat berperan penting dalam kita nanti menentukan instrumen yang akan kita gunakan, terutama yang downhole. Karena kebanyakan kalau kita bertemu H2S ini, sifatnya itu salah satunya adalah korosif. Jadi nanti di bawah ada beberapa catatan, ya, ada beberapa casing yang kita gunakan, production casing, belum mencapai umur pakainya, dia sudah hancur seperti itu, karena mengalami korosi akibat H2S, dan satu lagi memang ada fluida juga yang bersifat asam seperti itu. Biasanya untuk pipa maupun casing itu di geothermal berbeda dengan di oil and gas. Kalau oil and gas tidak ada lapisan pelindungnya. Biasanya kalau geothermal kita ada lapisan pelindung atau campurannya. Kalau yang saat ini digunakan yang umum ya adalah menggunakan campuran krom seperti itu. Kemudian yang kedua adalah air sulfat. Ini biasanya terdapat di bagian yang dangkal, ya, tidak di bagian dalam dari sistem panas bumi, dengan SO4 yang cukup tinggi. Dan kalau kita berbicara dari sisi gunung api, merupakan salah satu penciri lingkungan gunung api yang masih aktif. Kemudian yang terakhir adalah air bikarbonat, ya. Kemudian ini untuk air bikarbonat terbentuk di daerah yang relatif pinggir, ya, dangkal, akibat absorpsi gas CO2 dan kondensasi air uap, uap air, dan berasosiasi juga dengan adanya batuan sedimen yang mengandung karbonat seperti itu. Oke, berikutnya ini karakteristik geothermal system. Ada heat source, ada reservoir, ada heat source, kemudian ada impermeable, kemudian ada juga nanti fault atau structure geology. Jadi kelima sistem ini penting untuk kita bisa petakan saat kita drilling, lebih tepatnya nanti untuk kita melakukan mitigasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau hole problem. Nanti setelah ini akan coba saya jabarkan beberapa hole problem yang umum kita jumpai di geothermal, drilling geothermal, dibanding dengan kalau kita drilling di oil and gas. Okay. Potensi permasalahan lubang yang kita hadapi saat kita drilling di sumur geothermal, yang pertama adalah reactive clay. Ini secara umum, pada saat kita drilling pertama, kita akan menjumpai caps rock dulu. Caps rock ini batuan yang tersusun di dalamnya itu kaya akan mineral clay. Nah, mineral clay ini sifatnya adalah dia mudah atau reaktif terhadap air. Nah, sedangkan pada saat kita drilling, fluida yang kita gunakan untuk drilling atau mungkin lumpur atau fluida yang lain itu adalah bahan dasarnya air. Sehingga bila kita tidak hati-hati, maka yang terjadi adalah swelling clay atau si batuannya ini atau clay-nya ini mengembang. Jadi mengembang karena di dalamnya banyak kandungan Na, ya, yang nanti bereaksi dengan H2O, jadi dari air menjadi NaOH, ya, dua lembar Na nanti bereaksi di situ sehingga nanti akan menjadi swelling atau dia relatif seperti mencair seperti itu. Nah, biasanya antisipasinya adalah dengan kita nanti menambahkan KCl di dalam lumpur sehingga Na nanti diharapkan akan lebih berikatan dengan Cl
ya, sehingga tidak terjadi reaksi dengan air seperti itu. Berikutnya, setelah kita melalui caps rock, ya, biasanya nanti kita akan memasang satu selubung, jadi supaya kita lebih aman saat drilling memasuki reservoir. Kita akan memasuki zona reservoir. Di zona ini, potensi yang problem yang mungkin kita jumpai itu adalah loss circulation. Karena memang di zona ini yang kita cari adalah uap, di mana uap ini berat jenisnya lebih rendah daripada air. Sedangkan yang kita gunakan untuk drilling saat itu adalah air bahannya. Jadi dia underbalance. Jadi tidak setimbang antara fluida yang kita pompa dengan fluida yang ada di dalam reservoir tersebut. Nah, apabila ini terjadi, maka potensi berikutnya adalah cutting atau serbuk bor yang harusnya itu terangkat atau terbawa sampai ke permukaan bersama fluida itu tidak maksimal terbawa dan bisa menyebabkan nanti terjadinya stuck. Jadi kalau lama-kelamaan dia menumpuk di bagian bawah dan kita tidak antisipasi dengan baik, maka bisa mengakibatkan stuck atau pipa terjepit seperti itu. Kemudian ada juga potensi yang lain yaitu steam kick, kemudian rilis gas beracun dan berbahaya H2S maupun nanti NH3 juga ada. Untuk antisipasi terjadinya steam kick, gas beracun, biasanya saat drilling di total loss ini kita akan memompakan air, jadi untuk mendinginkan reservoir. Jadi bila reservoir didinginkan maka tidak akan menghasilkan uap yang bertekanan yang mungkin akan memicu terjadinya kick atau steam kick ini. Berikutnya adalah reservoir dan sebagian heat rock memiliki suhu yang cukup tinggi, ya, di mana di bagian bawah itu bisa mencapai 350 degrees C, sedangkan di permukaan dengan terbawa oleh lumpur pemboran itu pernah atau ada yang bisa mencapai lebih dari 100 derajat Celsius, artinya cukup panas, sehingga di sini memang diperlukan instrumen yang memiliki daya tahan untuk bisa menahan temperatur ini. Kalau di downhole, misalnya seperti wireline logging atau alat-alat logging, itu dia harus memiliki ketahanan di atas 350 derajat C. Jadi rata-rata itu, pengetahuan saya 375. Itu spesifikasi yang diharuskan. Sedangkan yang di permukaan itu antara temperatur maksimal adalah untuk alat-alat itu 200 derajat Celcius atau lebih. Karena kadang bukan hanya pada saat terjadi sirkulasi, tapi juga steam kick itu juga suhunya kalau sudah sampai permukaan bisa lebih tinggi dari 100, bahkan bisa sampai 200 degree C. Jadi seperti itu. Berikutnya adalah kandungan gas beracun dan berbahaya H2S dan NH3 yang sangat berbahaya bila kondisi terpapar di udara. Jadi mitigasinya adalah selama kita drilling, kita koneksi, tidak memompakan melalui string, kita akan melakukan pemompaan melalui anulus atau sisi dari lubang. Jadi supaya memang fungsinya adalah supaya lubang itu tetap terisi oleh fluida dan reservoir menjadi lebih dingin, seperti itu. Kemudian untuk instrumen di permukaan yang kami alami, di Paramadato unit kita ada banyak pengeboran di geothermal, banyak terjadi kerusakan pada peralatan. Kalau di surface itu terutama itu karena korosi, ya, kita menjumpai beberapa lokasi itu ada kadar H2S walaupun tidak tinggi, namun pada jangka waktu tertentu dapat mengakibatkan kerusakan pada peralatan-peralatan, baik itu peralatan peralatan mekanik maupun peralatan-peralatan elektronik yang tidak dilapisi atau tidak ditambahkan dengan pelindung seperti itu. Ini adalah contoh terjadinya korosi pada pipa atau casing production. Jadi pengalaman saya itu ada kejadian di Lahendong, Kamojang, ya, dekat dengan kawah Kamojang,
itu casing baru di running sekitar 2 hari, collapse setelah diangkat ternyata hancur dan memang akibat dari korosi, bukan karena mekanik atau tekanan tertentu, bukan. Jadi lebih dia terkena korosi dengan adanya H2S yang korosi. Oke, ini adalah potensi total loss, kemudian ada juga kita potensi parsial. Jadi bedanya adalah kalau total loss, berarti kalau kita drilling, kita memompa melalui string, fluida itu akan masuk ke dalam pori-pori batuan dan tidak sampai ke permukaan. Jadi sama sekali tidak ada aliran balik di permukaan. Sedangkan kalau parsial, dia masih ada aliran balik, namun tidak sama dengan aliran yang dipompakan atau apa namanya laju alir dari fluida yang kita pompakan, seperti itu. Stuck pipe gambarannya seperti ini. Jadi bisa karena permeable formation, bisa karena sloughing shale, atau bisa karena reactive clay. Bisa juga karena fracture, bisa juga karena adanya cutting yang tidak maksimal terangkat sampai ke permukaan. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah instrumen yang kita gunakan dalam geothermal drilling. Hampir sama dengan instrumen yang kita gunakan di oil and gas maupun CBM, ya, coal based methane. Jadi dari rig, kemudian peralatannya, itu hampir sama semua. Hanya memang yang membedakan adalah karakter dari si peralatan tersebut, terutama daya tahan mereka terhadap panas dan tekanan, panas maupun tekanan, dan adanya H2S di bawah permukaan tadi. Untuk logging tool dan MWD tool, nanti terutama yang logging tools itu memiliki daya tahan terhadap panas itu lebih dari 375 degrees C. Kemudian lapisan dari si peralatan ini atau metalnya nanti dilapisi oleh anti H2S, biasanya seperti itu di produknya dinamakan anti H2S, artinya memang kalau kita memasukkan ke bawah sana, walaupun ada unsur gas H2S, ya, tapi tidak akan bereaksi dengan besi yang ada di tools tersebut. Sedangkan MWD, jadi yang penting adalah selain dari panas yang maksimal, ya, maksimal ketahanan terhadap panas, juga nanti yang harus dilihat adalah pada saat kondisi total loss, di mana fluida tidak ada yang sampai ke permukaan. Karena prinsip MWD pada saat kita melakukan survei dan mengirim sinyal sampai ke permukaan, ada dua, yang pertama dengan mud falls, jadi sinyal dikirim melalui lumpur, dan yang kedua EM pulse, jadi menggunakan elektromagnet. Nah, untuk geothermal yang kita gunakan adalah EM, karena pada saat kita sampai di reservoir terjadi total loss, kita sudah tidak ada media lumpur lagi yang sampai permukaan. Maka yang digunakan EM ini dengan perantara pipa, jadi pengiriman pulse-nya itu melalui pipa bor. Berikutnya adalah surface equipment. Meliputi peralatan mud logging yang dipasang di permukaan. Kemudian beberapa daerah kita jumpai ada H2S di permukaan dengan konsentrasi kecil, namun bisa menyebabkan korosi pada peralatan elektronik pada waktu yang cukup lama. Kemudian ada beberapa juga peralatan yang kita pasang di sistem aliran fluida yang keluar dari sumur, ya. Contoh misalnya di di tangki mud pit, kemudian ada di shaker, itu kita pasang alat. Nah, di situ nanti kita akan jumpai temperaturnya cukup tinggi, bisa lebih dari 100 derajat Celcius. Maka pada saat kita akan memasang alat pun kita harus menggunakan pelindung, ya, pelindung panas, ya, sarung tangan dan lain sebagainya. Kemudian alat yang kita pasang pun harus punya spesifikasi tahan terhadap temperatur
rata-rata di atas 200 derajat Celcius seperti itu. Oke. Ini adalah gambaran sistem pengeborannya, hampir sama dengan kalau kita drilling di oil and gas. Namun, mungkin nanti yang agak sedikit berbeda adalah karena yang kita cari di geothermal itu adalah uap, berbeda dengan yang di oil and gas. Kalau oil and gas, dia paradigmanya adalah tekanannya tinggi, temperatur tinggi, tekanan timbal. Sedangkan di geothermal, yang kita jumpai adalah tekanannya rendah, sedangkan temperaturnya tinggi. Nah, maka pada kondisi tertentu di mana kita masuk ke zona reservoir, kita akan menjumpai yang tadi saya jelaskan adalah total loss, di mana tidak ada aliran balik. Nah, disinilah ada satu sistem yang kita tambahkan saat kita drilling, yaitu aerated drilling system. Ya, di mana aerated drilling system ini menghasilkan aerated fluid, di mana aerated fluid ini memiliki berat jenis yang cukup rendah karena memang percampuran dari air, kemudian angin, dan sedikit aditif yang menghasilkan foam. Jadi kalau dibayangkan sama seperti kalau kita mencuci terus ada busa-busa di hasil cucian, ya. Kalau kita taruh pasir, pasir itu tidak akan jatuh ke bawah dan akan tertahan di busa tersebut atau foam tersebut. Jadi itu prinsipnya. Jadi tujuannya adalah menurunkan bottom hole pressure, ya. Jadi tekanan yang dihasilkan oleh fluida ini jauh lebih rendah dari tekanan apabila kita menggunakan air, ya, air di mana air yang paling rendah kalau yang model biasa. Nah, jadi seperti itu. Sehingga harapannya kita minimal, ya, minimal bisa mengangkat cutting dari bawah sampai level tertentu. Jadi tidak settling di bawah. Kalau misalnya dia total loss tanpa aerated, biasanya dia settling di bawah, akan menutup di bawah, dan akibatnya adalah ROP kita atau rate of penetration saat drilling itu akan menurun. Jadi seperti itu. Selain itu juga semakin lama menumpuk akan mengakibatkan abrasi pada pipa ataupun alat pipa bor maupun mata bor kita, bisa juga mengakibatkan stuck, ya, tertutupnya anulus atau lubang di antara pipa dan sumur. Itu juga bisa tertutup oleh cutting sehingga bisa menyebabkan terjadinya stuck pipe atau juga bisa terjadi pack off seperti itu. Nah, ini skema aerated drilling. Jadi untuk aerated ini sebenarnya sistemnya dia ada dua sistem pemompaan. Yang pertama memang kita tetap menggunakan air atau fluida yang dari dari tangki atau dari pompa rig. Yang kedua adalah nanti akan dipompakan juga angin, ya, angin dengan beberapa zat aditif, di mana dengan adanya percampuran nanti setelah bertemu fluida dan angin ini akan menghasilkan campuran dengan berat jenis yang lebih rendah daripada air. Seperti itu. Ini adalah skemanya. Jadi sistemnya tertutup. Jadi tidak terbuka seperti saat kita drilling normal. Jadi angin yang kita gunakan kita pompa nanti akan kita pompa masuk bersama dengan fluida atau air bercampur nanti sampai ke bawah, mungkin berat jenisnya lebih rendah dan bisa menghasilkan foam. Kemudian berikutnya nanti terangkat sampai ke permukaan dan akan memasuki sistem tertutup dan balik lagi ke mud air separator seperti itu. Nanti akan di filter mana cutting, mana angin dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini ilustrasi juga. Jadi kalau kita menggunakan mud, ya, kalau air itu 8.33, ini mud 8.5. Kita menggunakan sedikit aditif, nanti mungkin hasilnya akan jauh lebih rendah, bisa dapat 5.84 ppg, ya, per gallon. Jadi kalau misalnya kita pakai air itu 8.33 berat jenisnya atau satu specific grade gravity, sedangkan lightweight mud ini atau bisa juga nanti aerated itu bisa lebih rendah. Standar untuk drilling rig hampir sama,
tidak ada yang berbeda, hanya memang ada penambahan tadi, satu sistem tadi yang saya jelaskan. Berikutnya adalah ini untuk matlogging. Instrumennya hampir sama, karena memang saya lebih apa namanya lebih senang di geothermal daripada di oil and gas. Apabila kita drilling geothermal itu, pertama yang paling utama yang kita nyaman di sana karena memang lebih dingin. Berikutnya adalah apa namanya peralatan yang kita gunakan juga apa namanya tidak terlalu atau tidak sebanyak kalau kita drilling di oil and gas. Jadi di oil and gas kita masih ada gas kromatografi secara umum. Sedangkan di geothermal hanya kita membaca beberapa sistem gas yang beracun dan berbahaya saja. Jadi mendeteksi itu saja. Kemudian kalau di oil and gas kita lebih banyak nanti apabila kita sudah ketemu reservoir, analisanya akan lebih banyak. Sedangkan pada saat kita drilling di geothermal, kita hanya memantau berapa volume dari lumpur yang hilang atau fluida yang hilang masuk ke reservoir seperti itu. Jadi lebih sederhana. Tapi secara garis besar peralatan instrumennya hampir sama. Di matlogging kita ada banyak sensor, kemudian nanti ada apa namanya? Ada data akuisisi. Kemudian data-data tersebut nanti akan disimpan di satu server, diolah, dikalibrasi, dan nanti pada saat kita drilling, data-data tersebut akan merecord atau merekam semua parameter pengeboran yang apa namanya yang dihasilkan dari proses pengeboran tersebut. Dan data tersebut juga bisa ditransmit atau dikirim sampai ke klien ataupun apa namanya perusahaan yang membutuhkan, ya, terutama apa namanya perusahaan kontraktor seperti itu. Peralatan yang kita pasang, ini instrumennya banyak sekali di matlogging ini. Ada yang khusus memang kita pasang untuk mengukur level dari fluida, ya, lumpur yang kita gunakan. Kemudian ada yang khusus nanti kita gunakan untuk membaca gas. Ada yang khusus nanti untuk membaca tekanan, tekanan pompa, tekanan apa namanya, tekanan dari casing pressure, ya, tekanan dari casing, itu kita baca semua. Intinya dari pembacaan ini kita bisa melihat parameter, kemudian kita juga bisa mengamati tren, perubahan trennya, dan yang terakhir nanti mitigasi. Ya, mitigasi adanya apa namanya hazard, ya, dari pengeboran tersebut. Jenis sensornya di sini bisa dilihat. Ada yang berjenis pressure transducer, sistem hidrolik. Jadi nanti untuk membaca berapa tekanan dari fluida, ya. Nah, fluida ini yang biasanya yang berasal dari pompa. Tekanan pompa ini sangat penting karena nanti salah satu indikasi atau indikator saat kita drilling. Kalau nanti tekanannya naik, berarti ada sesuatu di bawah yang tertutup, misalnya ada di pipa atau di dalam lubang itu ada apa namanya, ada yang menutup lubang atau ada sumbatan di pompa dan lain sebagainya. Kemudian apabila turun, ya, bisa juga terjadi yang tadi seperti total loss, partial loss, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang sifatnya proximity switch. Jadi ini yang untuk nanti kita gunakan mengukur berapa rate dari pompa. Jadi berapa berapa galon, berapa barrel yang fluida yang kita pompakan ke dalam lubang melalui pompa. Ini juga tidak kalah penting, sehingga kita bisa dengan pasti mengukur berapa sih laju pemompaan kita selama drilling, berapa fluida yang sudah kita pompakan. Karena nanti apabila kita sudah mencapai zona loss, kita juga harus menghitung berapa sih total yang sudah kita pompakan ke dalam reservoir yang loss tadi, seperti itu. Ada juga penggunaannya di crown block atau di apa namanya depth sensor, jadi untuk mendeteksi berapa kedalaman atau mengukur berapa kedalaman dari pipa bor yang kita pasang ataupun kedalaman dari sumur kita sendiri, seperti itu. Berikutnya adalah pit sensor.
ini adalah sistemnya ada berbagai macam. Ada yang sistemnya ultrasonik, ini dengan sistem pantulan suara, jadi nanti sensor itu akan mengirimkan sinyal berupa suara dan akan dipantulkan oleh permukaan. Nah, nanti yang terbaca adalah jarak antara pengirim dan penerima, sehingga nanti bisa ditentukan berapa ketinggian dari fluida atau level fluida yang ada di dalam tangki pemboran. Kemudian ada yang sistem potensiometer. Jadi kalau sistem potensiometer ini lebih lebih simple. Yang diukur adalah nanti ada satu pelampung yang kita pasang di dalam tangki. Nah, potensio ini akan bergerak sesuai dengan pergerakan dari pelampung tersebut. Jadi kalau level fluidanya turun, maka si potensio ini akan bergerak maju, menghasilkan sinyal yang berubah. Dan kalau misalnya levelnya naik, maka akan berputar sebaliknya dan menghasilkan kenaikan sinyal dan menandakan adanya kenaikan fluida di dalam tangki kita, seperti itu. Kemudian yang paling penting saat kita drilling di geothermal itu adalah sensor temperatur. Karena ini indikasi pertama yang kita bisa dapatkan mengenai temperatur bawah permukaan, ya. Jadi temperatur yang kita pasang ini ada dua biasanya, di temperatur in dan out. Untuk yang out itu mengukur berapa suhu dari fluida yang keluar dari lubang atau dari sumur. Dari suhu tersebut nanti kita bisa estimasi berapa temperatur yang ada di bawah atau temperatur reservoir kita, seperti itu. Ada juga conductivity resistivity. Jadi ini lebih nanti kita akan melihat berapa kandungan dari chloride, ya, terutama chloride content, nanti hubungannya dengan ya yang tadi fluida reservoir, adanya fluida reservoir yang terutama nanti munculnya air chloride. Atau nanti pada saat kita drilling di zona caps rock. Jadi sudah bisa dideteksi dari awal adanya caps rock, sehingga kita bisa melakukan mitigasi dengan penambahan KCL di dalam lumpur, seperti itu. Berikutnya adalah mud density. Ini juga tidak kalah penting untuk mengukur berapa densitas dari lumpur yang keluar maupun yang masuk. Jadi densitas yang keluar dan masuk ini juga harus benar-benar presisi. Karena kalau misalnya tidak sesuai, maka yang terjadi bisa terjadi loss. Kalau densitasnya terlalu tinggi, bisa juga terjadi steam kick kalau densitasnya terlalu rendah. Ini sedikit ilustrasi mengenai metode dari cara kerja dari si sensor tadi. Ada yang dengan sistem hidrolik, ada yang elektrik, akustik, dan ada juga yang sistemnya nuklir. Namun untuk yang nuklir ini saat ini sudah tidak dipergunakan lagi karena memang sifatnya bersifat radioaktif. Ini gambar parameternya. Jadi kemudian ini adalah data yang kita hasilkan nanti. Jadi dari pengamatan, recording, nanti semua data akan tersimpan di satu server dan dapat di ambil, kemudian dapat digunakan pada saat nanti kita akan mengambil suatu keputusan yang penting tertentu, ya. Apa misalnya untuk set casing dan lain sebagainya. Berikutnya ini adalah contoh display salah satu display drilling parameter monitoring, ya. Ini sistemnya adalah web based untuk RTO. Jadi kita bisa membuka display ini di mana saja. Yang terpenting adalah kita punya akses internet, ya. Dan kita bisa amati perubahan dari parameter saat drilling berlangsung. Ini juga sama. Oke, ini juga sama. Jadi saat drilling semua juga bisa melakukan monitoring, semua juga bisa mendapatkan data yang real time. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Jimmy sebagai moderator. Terima kasih. Pas sekali Pak, lalu waktunya pas 40 menit.
Sepertinya memang sudah disetting oleh Pak Lalu. Ini 40 menit bisa semua presentasi tersampaikan. Baik, terima kasih Pak Lalu. Ini presentasinya sangat menarik ya, Mas dan Mbak, Bapak Ibu, peserta webinar. Bagi saya ini banyak ilmu baru terkait dengan pengeboran terutama drilling. Tadi ada beberapa poin yang saya catat terkait dengan geothermal, apa itu geothermal, bagaimana geothermal itu dapat kita manfaatkan, bagaimana tadi karakteristik ya dari lingkungan maupun batuannya, dan yang terakhir terkait dengan instrumentasinya apa saja begitu. Dan ternyata banyak sekali instrumentasi yang digunakan ketika pengeboran geothermal itu. Jadi nanti mahasiswa kami mungkin apa yang mereka pelajari itu Pak Lalu bisa nanti langsung diimplementasikan kira-kira kalau di bidang pengeboran instrumentasinya apa dan gunanya dan manfaatnya nanti seperti apa. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Ini Bapak Ibu, Mas dan Mbak peserta. Sesi pertama nanti akan kami berikan 3 penanya. Boleh nanti silakan di open mic-nya dan boleh open video. Bagi penanya nanti akan saya tunjuk dan tolong sebutkan nama sebelum mengajukan pertanyaan. Bisa menggunakan apa kalau di Zoom ini ya. Ada lambaian tangan tidak di sini ya? Ada reaction ya untuk tanya atau bisa nanti langsung open mic dan nanti akan kami tunjuk untuk melakukan pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan. Kami buka 3 penanya untuk sesi pertama ini. Boleh Mas dan Mbak, Bapak Ibu juga boleh jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan instrumentasi pengeboran. Terutama ini yang untuk panas bumi atau geothermal. Oke, sambil menunggu Pak Lalu, tadi saya tertarik sama ini Pak Lalu, tertarik sama karakteristik lingkungan tadi ya, yang Pak Lalu jelaskan di saat di awal-awal. Itu berarti kalau nanti karakteristik lingkungannya di setiap daerah itu menurut pengalaman Pak Lalu seperti apa Pak? Apakah berbeda antara pengeboran satu tempat dengan tempat yang lain ataukah sama? Dan tingkat kesulitannya kira-kira karakteristik lingkungan seperti apa yang menjadi tantangan tersendiri terkait di perusahaan PDU ini Pak Lalu? Baik, baik. Coba nanti saya jelaskan Pak. Jadi, secara umum, hampir sama semua yang kita jumpai. Jadi karakteristik ya baik dari sisi subsurface maupun surface-nya. Memang ada beberapa ya, terutama untuk daerah-daerah yang nanti kondisinya memang secara temperatur itu cukup dingin ya. Ada yang sebagai contoh misalnya dulu pernah kita di drilling di Gunung Slamet itu temperatur di bawah 0 juga pernah. Itu terutama untuk kesulitan nanti pada saat pada saat kita drilling karena suhu yang cukup dingin. Kemudian dari sisi peralatan ada beberapa memang yang temperaturnya cukup tinggi sehingga pada saat kita memasang alat atau memperbaikan alat itu memang harus menggunakan APD yang tepat ya, karena suhunya bisa di atas 100 derajat Celcius. Seperti itu. Berarti penyesuaiannya itu seperti apa Pak Lalu? Maksudnya kan ketika kita ngebor ternyata seperti ini karakteristiknya ya. Berarti kita harus langsung menyesuaikan dengan yang kita dapatkan di lapangan ya. Tuh, kalau untuk pertama seperti itu. Tapi normalnya memang sudah ada semacam penilaian ya dari awal untuk daerah-daerah tertentu, terutama ya untuk mitigasi ya hazard ya. Potensi bahayanya ya, misalnya ada yang memang potensi khusus di daerah seperti misalnya di Dieng ada H2S maupun gas amoniak misalnya, itu juga cukup tinggi dan itu kadang tidak berasal dari proses drilling
Jadi misalnya ada proses gempa lokal itu juga bisa mengakibatkan rilis H2S maupun rilis amoniak seperti itu. Itu salah satu contoh. Memang harus memperhatikan sekali di APD juga ya pada saat pekerjaan ya, Pak ya, pasti. Lalu ya. Ya, siap. Monggo, para peserta, Mas dan Mbak, Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin kita diskusikan, silakan di open mic. Lewat chat, sudah ada belum ya? Belum ya? Ini sekalian izin, mengingatkan. Pak Jimmy. Anji, siap. Monggo, Bu Nur. Ya, terima silakan, kasih Bu Nur. Pak Jimmy. Mohon maaf agak terlambat tadi karena ada luring Mas lalu barengan. Dan nanti juga luring sama Mas Yumi rencananya. Gini, mungkin bisa diceritakan ya Mas lalu, kan ini ada beberapa peralatan instrumentasi drilling ya, yang digunakan di pengeboran. Kemudian instrumen-instrumentasi itu mungkin sebagian juga kita kenal ya, ada resistor, ada proximity gitu. Nah, kalau misalnya kita ngebor nih Mas, kan masuk ini ya di sumur nih Mas. Terus ternyata di dalam itu entah nyangkut atau ada kick gitu ya. Nah itu bagaimana mungkin teman-teman di sini juga pengen tahu ya, apakah alatnya itu dilepaskan saja atau harus diambil atau bagaimana, soalnya kan peralatannya itu kan sudah harus dengan kualitas tertentu seperti yang disampaikan Mas lalu tadi ya, harus tahan tekanan, tahan suhu, pastinya kan peralatan khusus gitu loh, nggak mungkin kita dapatkan sewaktu-waktu. Gitu, nah, monggo Mas lalu mungkin bisa diceritakan kepada kami apakah alat itu diselamatkan atau dilepaskan saja. Ngaten Mas lalu, terima kasih. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Pak Jimmy. Nggih. Pak lalu kita tampung dulu ya Pak lalu ya untuk pertanyaannya. Di sini sudah ada yang angkat tangan ternyata di chatnya. Monggo. Ya, ini sambil nunggu yang lain Pak, makanya saya tanya. Siap, siap. Matur nuwun Bu Nur. Nggih. Ini ada Krida Anggana Suta. Silakan Mas Krida, boleh di open mic-nya Mas Krida. Oke Pak, terima kasih waktunya, kesempatannya. Saya ingin bertanya mungkin di luar teknis ya Pak, di luar dari secara instrumentasi. Dengan potensi panas bumi Indonesia yang sangat besar sekali, terbesar di dunia ya Pak, sekitar 29 gigawatt itu. Namun mengapa PLTP ini sulit berkembang di Indonesia? Mungkin disebabkan karena beberapa faktor ya Pak ya. Mungkin salah satunya faktor ekonomi yang dinilai bukan mahal sih, mungkin cukup mahal ya Pak ya. Kira-kira katanya itu per kWh-nya sekitar 12 sen. Itu kalau sekali injek berhasil. Dan kemudian mungkin karena lokasi potensi geotermal ini sendiri mungkin kan di pelosok gitu ya Pak. Jadi membutuhkan pembangunan infrastruktur jalur transmisi baru. Jadi perlu pembangunan lagi yang dinilai kosnya cukup mahal. Nah, pertanyaan saya apakah perlu dikembangkan PLTP ini di Indonesia? Apakah perlu dan cocok atau pantas dikembangkan di Indonesia gitu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Krida. Kami sudah cukup menangkap tadi apa yang ditanyakan oleh Mas Krida. Satu lagi pertanyaan Pak lalu, ini saya bacakan dari chat dari Mas Brilian atau Pak Brilian ya ini ya. SPUGM izin bertanya Pak, penerapan safety system untuk instrumen geothermal di PDU bagaimana ya? Yang mana kebanyakan lokasinya di dataran tinggi. Terima kasih. Jih. Monggo Pak lalu bisa dijawab, tadi ada tiga pertanyaan dari Bu Nur, dari Mas Krida, dan dari Mas Brilian. Baik Pak, terima kasih. Oke, yang pertama mungkin yang akan saya coba jawab yang dari Bu Nur. Jadi bagaimana kalau misalnya terjadi emergensi, misalnya terjadi kick dan lain sebagainya, kita dalam upaya menyelamatkan instrumen ya. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui bersama, untuk terjadinya steam kick atau blowout di geothermal itu sangat berbeda dengan di oil and gas.
Kalau di oil and gas, indikasi itu biasanya lebih mudah untuk kita amati. Jadi, mulai dari kenaikan aliran, kenaikan gas ya, gas yang terbaca menjadi lebih tinggi, kemudian adanya penurunan berat jenis lumpur yang keluar dari lubang. Jadi seperti itu lebih mudah, sehingga sebelum itu terjadi kita sudah bisa melakukan mitigasi ya dengan menutup sumur dan lain sebagainya sehingga cenderung lebih aman. Nah, berbeda halnya dengan di geothermal, karena di geothermal ini sifatnya kan tidak ada fluida di dalamnya. Sehingga memang benar-benar kosong. Kalau kita drilling, kita misalnya yang sering terjadi adalah pada saat kita stop pemompaan. Jadi misalnya pada saat kita melakukan running wireline logging. Jadi wireline logging biasanya pada saat dia koneksi ataupun pada saat kita memasukkan alat tersebut, bila kita tidak melakukan pemompaan, maka uap yang ada di bawah yang tersimpan di reservoir itu akan semakin panas dan nanti ujungnya adalah terjadinya kick. Dan kick ini juga terjadi biasanya secara spontan. Jadi taunya biasanya kalau sudah ada kejadian. Nah, memang ada beberapa cara ya yang sudah kita lakukan untuk mitigasi, terutama dengan nanti kita memasang alat di MWD ya, kita memasang temperatur nama di bawah sana, jadi kita bisa tahu bottom hole temperatur. Sehingga dengan mengetahui bottom hole temperatur, kita bisa tahu kondisi reservoir kita. Kalau misalnya dia overheated, maka kita harus memompakan air untuk mendinginkan reservoir tersebut. Seperti itu. Jadi untuk kejadian-kejadian kick dan lain sebagainya dan peralatan yang memang ada di sekitaran sumur, kalau memang terjadinya spontan seperti tadi, memang agak susah untuk kita melakukan pengamanan seperti itu. Jadi seperti yang terjadi kemarin di Ijen, pada saat kami ada proses wireline logging, ya, jadi terjadi steam kick, sehingga beberapa peralatan atau instrumen yang ada di permukaan yang dekat dengan lubang ataupun di wellhead kepala sumur itu juga rusak semua karena temperatur yang keluar itu lebih dari 200 derajat Celcius seperti itu, Pak. Jadi ya gimana ya, kalau saat drilling memang bisa pasang alat di bawah, insya Allah masih bisa ya, masih bisa tahu. Tapi kalau kayak logging dan lain sebagainya, kita hanya bisa mengamati secara baik visual maupun mungkin kalau kita masang sensor itu pun kalau sudah terjadi baru bisa terdeteksi seperti itu, Pak. Berarti ini Pak juga Pak ya, maksudnya bismillah gitu ya. Setelah yang masuk ke logging itu ya. Iya, betul. Keraskan saja gitu. Iya. Baik itu ini Bu ya, maksudnya baik itu di peralatan terutama yang merusak peralatan. Iya. Mungkin ada satu lagi yang ini juga saya lupa. Sering kita alami kalau kita drilling di geothermal karena memang di dataran tinggi ya Pak, di pegunungan dan lain sebagainya. Itu sambaran petir. Oh iya, iya. Itu yang luar biasa. Kita sudah pasang penangkal petir dan lain sebagainya, anti-shock, dan tetap kalau sudah ada sambaran, maka banyak juga yang akan terkena. Karena potensi yang sambarannya itu memang di dataran tinggi itu ya Pak, lalu ya. Cukup menjawab ya Bu Nur? Pak Jimmy, Mas Lalu, terima kasih sekali. Matur nuwun. Sama-sama Bu. Terus ada pertanyaan kedua tadi Pak Lalu dari Mas Krida terkait, katanya sederhananya adalah geothermal itu bisa menjadi potensi yang besar ya untuk kita, bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kita. Tapi tadi Mas Krida menyampaikan juga, tapi ada tantangannya loh. Tantangannya adalah secara lokasi dan ekonomis. Nah kalau ya, menurut Pak Lalu, kira-kira apakah worth it kita memanfaatkan panas bumi ini untuk kebutuhan di Indonesia begitu, Pak Lalu? Baik, terima kasih Pak. Jadi yang harus kita lihat adalah kembali ke karakter dari sistem panas bumi yang ada di Indonesia tersebut. Ada memang yang umum ada dua jenis sih Pak. Ada yang karakternya karakter dua fase yaitu fluida dan uap, dan ada yang satu fase di mana memang reservoir isinya uap semua. Contoh yang dua fase ini adalah yang di daerah Dieng. Ya. Di Dieng itu kendalanya cukup besar. Karena
adanya air ini pada saat diproduksi, maka banyak mineral-mineral yang terbawa bersama air ini akan mengalami pengendapan. Jadi akan menutup pipa-pipa produksi, terjadi scaling sehingga cost-nya juga akan cukup besar. Jadi mungkin produksi sekian tahun atau berapa tahun kemudian nanti harus ada maintenance ya, misalnya mengganti pipa dan lain sebagainya. Berikutnya hal yang tidak kalah penting adalah tentunya ada faktor terutama pada saat kita drilling ya, misalnya dari faktor lingkungannya itu sendiri ya, ada H2S yang cukup tinggi juga, itu juga mempengaruhi juga cost yang harus kita keluarkan. Kemudian ada juga masalah di dari sosial masyarakat ya, itu juga kadang-kadang kita butuh banyak sosialisasi ya. Contoh yang saat ini sedang digalakkan itu yang akan drilling itu yang di daerah Banten ya. Banten itu sudah muncul di berita berkali-kali, itu sudah dari tahun berapa harus drilling Pak, sampai sekarang itu belum bisa karena memang ada pertentangan di antara warga. Jadi itu tantangan juga. Sudah ada yang setuju, ada yang tidak begitu Pak lalu ya. Betul, ada yang setuju dengan alasan ya itu tadi merusak lingkungan dan lain sebagainya. Padahal kan sudah dilakukan misalnya amdalnya sudah ada dan lain sebagainya. Jadi ya kembali lagi ke situ. Kemudian dari sisi biaya ya. Karena saat ini kita juga lagi berlomba-lomba ini. Jadi bagaimana kita bisa menyingkat drilling ini? Ada juga yang rekor yang saat ini masih dipegang oleh Star Energy itu 10 hari drilling dengan kos di bawah 2 juta ya, kalau nggak salah 1,5 saya lupa. Oke, murah Pak ya? 1,5 juta rupiah? 1,5 juta dolar. Ya kalau rupiah sangat murah, dolar. Oke, jadi banyak tantangannya ya Pak. Kemudian ya dari sisi ya memang ini tantangan kita, bagaimana kita bisa memitigasi semuanya sehingga nanti semua kendala tersebut bisa kita atasi seperti itu. Ya. Baik. Tapi kalau memang nanti sudah bisa termanfaatkan itu jelas worth it ya Pak lalu ya. Kalau memang sampai berapa gigawatt itu kan bisa satu provinsi atau dua provinsi nanti yang bisa dicukupi. Ya memang teknologi tepat guna sih Pak. Saya jelaskan tadi. Jadi ya tergantung karakteristik yang kita hadapi lah. Iya, betul. Jadi itu tantangan buat kita. Nanti tantangan buat Mas dan Mbaknya juga nanti bisa mempelajari atau meneliti karakteristiknya juga mungkin ya. Bisa menjadi solusi juga. Nanti tantangan bisa berubah berbuah solusi buat kita. Jadi, matur nuwun Pak lalu cukup menjawab Mas Krida ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Mas Krida. Ini untuk sesi pertama, pertanyaan terakhir Pak lalu dari Brilian. Sebenarnya hampir sama tadi dengan pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak lalu, yang Bu Nur tadi, penerapan safety system untuk instrumen geotermal di PDU seperti apa? Yang mana kebanyakan lokasinya di dataran tinggi. Terima kasih. Monggo Pak lalu. Kalau safety system untuk drilling sendiri, kita ada banyak sensor, terutama yang kita pasang memang berada di dekat dengan sumur. Tentunya ya, dasarnya tentunya yang tadi, dia harus tahan terhadap panas, kemudian lapisan tertentu untuk menghindari terjadinya korosi. Kemudian untuk safety dari sisi keamanan saat drilling ya, kita biasanya masang sensor H2S, CO2 dan lain sebagainya di sekitaran sumur maupun nanti ada di aliran balik dari lumpur sehingga kita tahu kapan pemaparan gas itu terjadi ya, terpapar atau keluarnya gas itu terjadi sehingga kita bisa melakukan evakuasi sedari dini ya. Cuman mungkin untuk kayak kondisi tadi sambaran petir ya, untuk safety ya, alatnya ya kita hanya bergantung kepada penangkal petir atau grounding juga, tapi hampir semuanya tidak maksimal. Itu sih yang kami alami seperti ini. Itu bisa jadi untuk penelitian juga Pak lalu terkait dengan petir tadi yang disampaikan Pak lalu. Itu kan kita punya program studi teknologi rekayasa elektro Pak yang di bidang tenaga listrik. Mungkin bisa jadi ini nanti Pak
untuk magang atau apa bisa di sana untuk meneliti kira-kira memang kendalanya seperti apa, mungkin groundingnya seperti apa atau nanti yang lain. Karena memang apa nih Pak ya, susah diprediksi gitu. Jadi kadang kita kan kalau di sana udah ada standar gitu, grounding harus berapa, kedalaman, kemudian nilai groundingnya berapa, itu sudah ada. Tapi kenyataannya ada yang kena, ada yang enggak seperti itu. Di sambarannya Pak ya. Betul. Tapi lokasinya sama tidak Pak ya, ketika disambar itu? Lokasinya di satu lokasi, cuman kan terpisah-pisah. Ada yang terhubung dengan rig, ada yang tidak terhubung dengan rig. Okay. Kalau spray kami yang terhubung dengan rig, mungkin akan lebih potensinya lebih besar karena kan kita terhubung dengan menara. Menara itu kan tinggi. Jadi kemungkinan besar kenanya di situ. Baik. Terima kasih Pak Lalu. Kita masuk sesi kedua, Mas dan Mbak, Bapak Ibu. Ini kita buka 3 pertanyaan kembali di sesi kedua ini. Ini sudah ada yang angkat tangan. Mas siapa tadi? Saya lihat di chat. Mas Muhlis Ahyari. Silakan Mas Muhlis ya. Silakan. Muhlis. Ya, betul. Muhlis, ya, ya. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Jimmy, Pak Lalu. Perkenalkan saya Muhlis Ahyari. Dulu alumni DTE juga. Mau tanya sedikit Pak. Mungkin untuk yang pertama tadi jelaskan kan indikasinya kan waktu drilling kan terjadinya kenaikan suhu ya Pak ya. Ada kemungkinan enggak terjadi kenaikan tekanan dari reservoir, kemudian apabila itu terjadi indikasinya dari mana, terus antisipasinya seperti apa? Apakah sama dengan gas BOP atau PER atau seperti apa? Kemudian yang kedua, ketika sudah selesai atau mungkin completion, itu instrumen atau ekul apa saja yang akan ditanam di dalam sumur, kemudian sebagai nanti indikasi pada waktu produksi geotermal itu sendiri. Kemudian instrumen itu bisa bertahan sampai berapa lama seperti itu Pak. Itu saja mungkin pertanyaan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Jimmy, Pak Lalu. Ya, terima kasih Pak Muhlis ya. Ini alumni ya, dari DTE. Ji, matur nuwun. Nanti dijawab setelah 3 penanya ya, Pak Muhlis. Ji, silakan yang lain boleh, Mas dan Mbak atau para peserta yang lain. Pertanyaan berikutnya. Ini ada yang chat saya juga Pak Lalu ingin bertanya. Ini dari sebentar. Dari koordinator pembentukan S2 energi terapan terbarukan Pak Lalu. Jadi kita kemungkinan saat ini sedang merencanakan pembentukan untuk ada namanya nanti S2 terapan di bidang energi terbarukan. Nah, pertanyaannya bagaimana pandangan Pak Lalu terkait dengan rencana S2 terapan energi baru terbarukan yang nanti mungkin akan kita laksanakan di sekolah vokasi seperti itu. Apakah nanti menurut Pak Lalu akan diminati dan kira-kira apakah dibutuhkan oleh industri? Itu Pak Lalu pertanyaannya. Yeah. Selanjutnya boleh satu lagi pertanyaan dari peserta. Oke, belum ada. Mungkin kita jawab dulu pertanyaan yang 2 tadi Pak Lalu dari Pak Muhlis terkait apakah ada kemungkinan terjadi kenaikan tekanan dari reservoir. Kalau memang ada, indikasinya seperti apa dan antisipasi kita seperti apa? Apakah sama dengan oil and gas? Terus pertanyaan kedua, komponen apa yang akan ditanam di sumur dan instrumentasi itu bertahan berapa lama? Itu yang saya tangkap tadi. Monggo Pak Lalu. Oke Pak. Jadi yang pertama mengenai terjadinya kenaikan tekanan. Jadi tekanan biasanya kalau di geotermal itu pertama yang muncul dari suhu dulu. Jadi kenaikan suhu, ada pergerakan fluida atau uap ke permukaan, kemudian setelah itu nanti ada semburan dan baru nanti
akan terbaca ada kenaikan tekanan. Nah, kalau pengalaman kita hampir sama semua ya, seperti di oil and gas, tapi memang indikasinya tidak semudah ya, tidak semudah kita deteksi dibanding kita mendeteksi adanya semburan atau adanya tekanan dari sumur yang kita bor ya, seperti itu. Kita ada memasang instrumen di permukaan, di wellhead ya, di wellhead itu kita pasang. Itu ada wellhead pressure dan wellhead temperatur. Seperti itu, Pak. Tapi biasanya kenaikannya itu akan muncul kalau kita ada menutup sumur. Jadi setelah ada indikasi misalnya ada steam naik dan lain sebagainya, ada aliran balik, kita tutup itu BOP baru, nanti kita akan ketemu berapa tekanannya. Jadi tidak secara langsung muncul tekanan itu. Itu yang umum kita jumpai. Jadi paling umum memang saat drilling ya kita pasang alat yang temperatur yang di bawah. Itu yang paling mudah ya, paling mudah untuk melihat kondisi bawah permukaannya apakah memang dia temperaturnya normal atau ada kenaikan temperatur karena apa namanya kurangnya fluida di bawah sana seperti itu. Tapi kalau misalnya terjadi kick dan kita harus nutup BOP ya, prosedurnya hampir sama dengan di oil and gas seperti itu, Pak. Baik, berarti kalau memang sudah ada indikasi nanti dicari solusinya seperti begitu ya, Pak, lalu ya. Ya, kita menutup BOP, kemudian nanti kita lihat pressure, kemudian kita alirkan ya kalau memang ada tekanan yang cukup tinggi seperti itu. Tapi biasanya kalau steam kick itu nggak akan berlangsung lama, Pak. Jadi, kalau kita sudah ada ini, kita lakukan pemompaan entah sistemnya bullhead atau apa, nanti dipompa ke reservoir, nanti reservoirnya mendingin, biasanya sudah hilang itunya, uapnya seperti itu. Baik. Terus ya, pertanyaan kedua tadi ini, Pak, lalu terkait komponen apa saja yang ditanam di sumur setelah apa ya tadi? Sumur selesai. Ya, sumur jadi, selesai, Ji. Betul. Saya kurang begitu paham tentang ini, tapi sedikit gambaran ya. Jadi kalau kita komplesi itu kan ada follow up test dan lain sebagainya. Biasanya memang kita berbeda dengan oil and gas ya. Yang biasanya kita lakukan kalau di geothermal itu PT survey biasanya. Jadi kita memasukkan alat pada saat kompresi, kita melihat berapa perubahan tekanan dan temperatur dalam beberapa waktu di mana si sumur ini ditutup seperti itu. Itu sih. Kemudian ada uji produksi juga ya. Jadi nanti setelah di follow up test itu nanti di tes berapa kapasitasnya saat itu. Itu sih kalau yang ini nanti coba saya carikan karena saya belum pernah sampai proses yang ini, Pak, yang proses sampai dia produksi atau apa namanya ada alat yang sampai ke bawah sana seperti itu. Siap. Nanti mungkin bisa didiskusikan di luar ini ya, Pak Lalu ya. Kalau Pak Lalu sudah punya jawaban, Pak Mukhlis nanti bisa saling komunikasi dengan Pak Lalu. Di sini juga masih ada tertera nomor dari Parama Data Unit ya, Pak Lalu. Ya. Ini nanti bisa komunikasinya lewat ini. Begitu ya, Pak Mukhlis. Oke, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Nah, kebetulan saya juga pernah job di Kamojang, terus di Hulu Lais. Cuman kita well service, Pak, untuk perawatan sumur saja, penggantian pipa dan sebagainya, gitu Pak. Yeah. Oke, terima kasih banyak Pak untuk jawabannya. Siap. Pak. Matur nuwun. Pak Mukhlis, mungkin nanti bisa kerjasama juga setelah ini, Pak Lalu, dengan Pak Mukhlis mungkin ada keterkaitan pekerjaan begitu. Bisa membuka koneksi baru. Baik, pertanyaan kedua tadi Pak Lalu terkait dengan pembentukan S2 terapan energi terbarukan. Bagaimana pendapat Pak Lalu? Ya, dari sisi mungkin dari sisi saya, keterkaitan industri ya, terutama nanti dari sisi kita yang di pelaksana ya Pak ya. Jadi memang kita memang butuh banyak SDM ya, sumber daya manusia yang terampil, kemudian tentunya dengan inovasi-inovasinya ini akan sangat membantu dalam upaya nanti untuk efisiensi, kemudian efektivitas. Terutama nanti ke depan kita kan untuk yang ada di bidang kami, yang di drilling, itu yang kita kejar saat ini adalah ke arah bagaimana kita bisa drilling dengan data yang sebanyak mungkin, kemudian seakurat mungkin, dan menghasilkan pengeboran yang aman dan hasil yang maksimal.
Nah, itu tentunya tidak bisa lepas dari peran civitas akademika dalam hal nanti untuk mengkaji beberapa solusi terkait kendala-kendala yang kita hadapi. Jadi ini sangat luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya S2 terapan ini, energi terbarukan bisa menambah corak ya, corak. Karena selama ini kan yang banyak adalah S2 ya, geothermal. Jadi seperti itu. Jadi hanya khusus di geothermal saja, Pak. Jadi kalau yang energi terbarukan mungkin bisa energi-energi yang lain. Ya, harapannya kita juga itu, Pak. Jadi dari S2, karena ini terapan, Pak, ya. Jadi maksudnya memang apa yang dialami oleh kendala-kendala atau tantangan yang dialami oleh industri itu bisa menjadi masukan lah dari, kalau dari akademisnya seperti ini. Mungkin tadi yang seperti Pak Lalu kemukakan itu bisa diselesaikan atau bisa dicarilah solusi dari segi akademisnya seperti apa. Begitu, Nji, Pak Lalu. Nji, bentar saya lihat di chat ada pertanyaan atau tidak. Sepertinya cukup, Pak Lalu, ini pertanyaannya sudah selesai. Kita terima kasih sekali nih, Pak Lalu. Kita sudah masuk ke tahapan terakhir, akhir dari webinar ini. Materi yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Pak Lalu. Ini banyak sekali buat saya sendiri pribadi, ilmu baru bagi saya terkait dengan pengeboran, terkait dengan instrumentasi juga. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Pak Lalu ini dapat menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua. Terima kasih Pak Lalu, terima kasih para peserta. Aplaus untuk kita semua. Ya, aplausnya aplaus daring kalau sekarang, Pak, ya. Sekarang apa-apa daring, jadinya di Zoom pun sepertinya ada, Pak, aplaus daringnya. Jadi, ada, Pak Jimmy. Gimana, Bu? Nur. Besok akan ada itu. Besok itu, akan Bu? Ada aplaus. Sudah ada, Bu, sepertinya, Bu Nur. Udah ya. Saya belum dapat soalnya. Ada. Belum ya? Belum dibagiin. Nanti berarti harus install lagi, Bu, Zoom yang terbaru update-nya. Jadi matur nuwun sekali nih, Pak Lalu. Sudah banyak membagikan ilmunya. Kita tutup untuk sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Retno. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Jimmy Trio Putra selaku moderator pada webinar siang hari ini. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber siang hari ini, Mas Hendra Permana, juga moderator serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu. Bu Retno, mohon maaf. Foto dulu mungkin Bu Retno, kita bisa open video terus kita foto, Pak, Bu, untuk dokumentasi mungkin. Monggo silakan para peserta, Mas dan Mbak, Bapak Ibu bisa membuka videonya, kameranya. Bisa menjadi dokumentasi untuk kita semua. Silakan. Ini malu-malu nih sepertinya Bu Retno ya. Yang belum on cam dulu. Oke. Atau mungkin sudah tadi Mas Dwi? Boleh Mas Dwi diambil, Mas Dwi. Hitungan 1, 2, 3. Ada dua layar. 1, 2, 3. Oke. Nih, monggo Bu Retno. Oke, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Mohon maaf tadi sesi foto belum kita laksanakan. Baik, kita telah sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih banyak kepada narasumber dan juga moderator siang hari ini. Semoga banyak manfaat yang kita dapat dari webinar siang hari ini. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih untuk tim teknisi siang hari ini, Mas Tesan, Mas Estu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Retno, Pak Lalu. Yes. Terima kasih Pak Jimmy, terima kasih Mbak Retno, terima kasih Mas Lalu atas penanya dan ilmunya. Ini mau live dulu ya. Oh iya, silakan. Jangan bosan sharing-sharing ya Mas. Insya Allah, Ibu. Kita ngerepotin terus ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lab nggih, Mbak Retno. Nggih, monggo Mbak Nur, matur nuwun sanget. Assalamualaikum.